Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tisar Lovers. Bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Tisar Update. Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A. Alsha dan Kak Titi. Namun sebelumnya jangan lupa dong cap support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan tuh update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Tisar Update pastinya. Oke, langsung saja ya, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita cek apa saja berita hangat dan terupdate-nya di kesempatan malam hari ini. Yang pertama ini kita masuk ke Instagram 1Page Production, promotor yang mengadakan tur konser Bahaya Mantan Terindah Kahina featuring duet Arti. Ada kejutan nih update-an dari 1Page Production karena ada diskon besar-besaran untuk tiket yang akan dijual di Medan Bahaya Mantan Terindah pada tanggal 3 September 2022 ini, spesial 17 Agustus. Karena itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia ya para Tisar Lovers, diadakan diskon 17% all tiket yang untuk Bahaya Mantan Terindah di Kota Medan. Mulai dari tiket platinum yang harga aslinya 2 juta karena kena diskon 17% menjadi 1.660.000, lalu kategori gold 1.250.000 diskon 17% menjadi 1.037.500, untuk kategori silver 750.000 jadi 622.000, dan yang kategori perunggu 500.000 diskon 17% menjadi 415.000. Tidak hanya yang di Kota Medan saja ya, namun untuk yang di Kota Makassar juga seperti itu tuh para Tisar Lovers. Hayo, khususnya kalian semua yang ada di Kota Medan dan Makassar, rugi sekali ya jika tidak melihat perform dari Kak Titi featuring duet Arti bersama dengan Kahina di Bahaya Mantan Terindah tentunya pada tanggal 10 September untuk yang di Makassar ya, karena di sini diskon juga 77.000 spesial 17 Agustus besok hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kategori festival yang harga aslinya 275.000 karena kena diskon menjadi 198.000, lalu kategori super festival yang 400.000 menjadi kena diskon 323.000. Jangan sampai ketinggalan ya para Tisar Lovers, sampai tanggal 19 Agustus jam 11 malam loh diskonnya. Kali ini kita pindah ke updatean Sinta underscore Al. Tentu saja ini salah satu Nekuma yang beruntung bisa hadir langsung di grand opening kemarin nih para Tisar Lovers, sekaligus mampir di Kumau cabang pertama di Kota Kembang Bandung, tepatnya di Mekarwangi ya. Di sini dirilis Instagramnya menampilkan video Kumau Ramen cabang Mekarwangi Bandung pastinya. Bang Min yakin nih sepertinya apa yang ada di kepala kalian sama dengan apa yang ada di kepala Bang Min ya. Apakah Kumau Ramen akan mampir di kota-kota terdekat kita, khususnya para viewers channel Tisar Update? Semoga saja ya para Tisar Lovers, karena di updatean Cisilpi kemarin sepertinya ekspansi bisnis F&B dari Kumau Ramen by A. Alsha dan juga Bang Jerome terus menerus nih di tahun 2022 ini khususnya. Ada asupan di kesempatan sore hari tadi nih langsung dari pabriknya ya para Tisar Lovers, pasti dong dari Instagram story A. Alsha sendiri nih. Setelah mengupdate kebersamaannya dengan Bang Jerome Pauline dan juga Mas Kaesang Pangarep, anak bontot atau anak ketiga dari Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, di kesempatan sore hari tadi updatean lanjutan dari A. Alsha. Di sini dia menampilkan dirinya sedang berada di dalam mobil Alphard bersama dengan the one and only pastinya Mama Len dong. Ada updatean unik nih, mari kita saksikan sama-sama ya updatean Instagram story dari A. Alsha ini. Wah, gue warnanya kayak gini keren gak sih? Oh my god. Sampai bayang badan. Cakep sih. Keren kan?
silver hair. Cek ah. Oh, selen. Iya, benar guys, selen. Karena di situ di updatean Instagram story tadi yang Bang Min tampilkan Papasan menggunakan filter hingga warna rambutnya menjadi abu-abu. Tidak hanya warna rambut dia saja ya, namun rambut dari Kak Titi juga berubah warna nih. Para T-shirt lovers dan Aalshan minta pendapat kepada ayangnya yang duduk di sebelah, kira-kira kalau dia ngechat warna rambut keren atau tidak, bagaimana menurut kalian? Dan Kak Titi mengatakan mirip Selen ya. Seperti apa yang tertulis di caption repostan Instagram Aalshan Ahmad Andini ini, kayak Selen cenah. Silver hair cenah, mirip Selen. Bagaimana menurut kalian, apakah setuju jika Papasan mengecat warna rambutnya menjadi silver? Pastinya kapelan dengan Papa Dad pastinya ya, para teaser lovers, karena Papa Dad sudah duluan tuh mengecat warna rambutnya menjadi putih seperti baby Len. Tidak hanya Instagram Aalshan Ahmad Andini, Aalshan X Tiara juga meripos updatean dari Aalshan tersebut dengan caption, "Wish, ada yang mau ganti warna rambut nih." Tiara Usagi meripos updatean tersebut disertai dengan caption, "Kaget dikira beneran, memang iya ya." Padahal itu aslinya menggunakan filter loh. Hingga kompak ya warna rambutnya. Warna rambut Kak Titi bersama dengan Aalshan sama-sama berwarna silver jika menggunakan filter Instagram Aalshan. Min Tiger pastinya tidak mau ketinggalan dong ikut merepost updatean Instagram story Aalshan di kesempatan sore hari tadi. Di sini Min Tiger menambahkan caption, "Papasan mau warnai rambut, setuju atau enggak?" Mari kita intip tanggapan-tanggapan warga bucin di update-annya Min Tiger ini, kira-kira setuju atau tidak tuh Papasan mengecat warna rambutnya. Krisna menuliskan komentar, "Kalau di highlights bagus sih, mungkin kalau full kurang." Daily 14, "Enggak, udah gantengan hitam aja udah." Raymond Alkipan, "Setuju aja, orang cakep diapa-apain tetap aja cakep, gas." Dan now underscore Zara, "Jangan ya, at Aalshan Ahmad bagusan hitam." Hayo, menurut kalian, bisa tuliskan di kolom komentar ya, apakah keren dan juga cocok jika Papasan mengecat warna rambutnya menjadi silver. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan malam hari ini, dan Bang Min akan segera kembali pastinya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.